adalah dia Blok Gadung, Jalan Sumber Jaya, Blok Gadung, yang sampai saat ini peningkatan jalan ini yang disebut-sebut dari PUPR Kota Madya Siantar belum terlaksana dan tidak ada tampak tanda-tanda kehidupan proyek di sepanjang jalan Blok Gadung ini. Diduga ini akibat ada bermasalahnya tender kegiatan ini, sehingga oknum PPK yang coba dikonfirmasi belum menerbitkan SPP JB. Nah, inilah dia kondisi jalan tersebut, sehingga APH ataupun aparat penegak hukum dinilai layak untuk memanggil Pokja Pemilihan Peningkatan Jalan, Jalan Sumber Jaya Blok Gadung ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan proyek di sepanjang jalan ini. Duh, jangan goyang-goyang, Bre. Panjang, Bre, ya. Apa?